Assalamualaikum dan selamat sejahtera kembali lagi ke dalam channel Latif Mualaat. Terima kasih kepada anda yang masih stay tune dalam channel ini. Terima kasih kepada subscriber-subscriber baru dan juga subscriber-subscriber lama. Kepada anda yang baru dalam channel ini, ya, jangan lupa kalau anda minat seni, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi. Okey, nama saya Latif Maulan, seorang pelukis penuh masa yang tinggal di Bentong, Pahang. Okey, sebelum kita sebelum saya muat naik lukisan terbaru saya yang sedang dalam pembikinan, apa kata kita dengar ya? Apa kata orang ramai tentang seni di Malaysia ya? Apakah masyarakat sudah mencakna sepenuhnya ya seni di hati mereka ataupun seni itu hanya tinggal nama ya di hati masyarakat. Okey, tanpa membuang masa, jom kita dengarkan apa kata orang ramai seni di Malaysia. Apa pendapat awak tentang seni? Alamak, seni lukis di Malaysia. Seni lukis di Malaysia? Apa yang awak tahu tentang lukisan? Lukisan adalah satu expression daripada pelukis. Dia nak bagi tahu kepada orang ramai, dia nak sampaikan message melalui lukisan. Message, cara penyampaian message. Kalau lukisan harga RM1,000, nak beli ke tak? Kalau saya suka, bila lukisan tu kita dapat feel lukisan tu. Macam kalau saya tengok lukisan tu, saya suka nak feel dia. And then dia ada identiti, lukisan tu ada identiti. Kind of masterpiece. Genuine. Yeah, genuine idea. Kita tengok tak lukisan di mana-mana ke, kat mana-mana ke? Ada. Dekat mana tu? Tapi just tengok je lah. Dekat galeri. Di galeri Titik Merah, di yang tu dekat Publica, Balai Seni Lukis Negara. Balai Seni Lukis Negara. Jadi awak rasa seni lukis dekat Malaysia ni macam mana? Dekat Malaysia ? Apa pendapat awak kalau maksud saya seni lukis dekat Malaysia ni lah, perkembangan dia? Saya tak tahu. Apa pendapat awak tentang seni lukis di Malaysia secara umum? Secara umum dia, saya just enjoy je dengan artwork tu. A few lagi, banyaklah, saya tak ingat, tapi banyak. Biasa kalau awak tengok orang melukis, awak interest, minat ke ataupun just sambil lalu je macam? Saya suka, saya minat. Saya selalu macam how I wish I can paint too. Tapi tak ada bakat kan. Okey, harapan saya untuk para pelukis di Malaysia, just develop your skill. Unleash you punya potential, self potential tu. Okey, make it serious. Okey, do your best. Bawa you punya hasil tu ke mata dunia. InsyaAllah. Okey, thank you. Okey. Apa pendapat awak tentang seni? Seni, kalau ikut pendapat saya, sesuatu persembahan lukisan yang dianggap yang boleh menyampaikan mesej. Kalau lukisan harga RM1,000, awak beli tak? Kalau RM1,000 bergantung kepada cara penyampaian lukisan tu. Kalau menarik, boleh menarik perhatian saya untuk membeli, mungkin saya akan beli. Awak pernah tengok lukisan tak sebelum ni? Tengok lukisan. Lukisan saya banyak tengok. Sebab dulu masa sekolah pun terdedah dengan lukisan. Daripada zaman sekolah rendah sampai ke SPM. Sampai ke saya sambung belajar pun saya ada terdedah dengan lukisan. Bagi awak,
Kalau awak beli pilihan, kalau beli sesebuah lukisan tu, awak anggap lukisan tu hanya sebagai hiasan dinding ataupun ianya berharga bagi awak? Saya akan cari yang akan menenangkan saya, seperti lukisan realism yang berbentuk alam, alami ke, kan? Sebab saya suka dengan benda-benda alam. Saya suka hutan, saya suka sungai belaka. Mungkin saya akan mencari lukisan seperti itu untuk menenangkan jiwa saya. So maknanya jenis lukisan yang awak suka tu jenis macam mana? Jenis-jenis yang alami. Kalau tak silap saya macam realism. Berapa banyak pengetahuan awak tentang seni lukis? Saya kalau di motor. Berapa banyak pengetahuan awak tentang seni lukis? Pengetahuan saya tak banyak tahu tentang lukisan. Sebab saya bekerja pun bukan terlibat dengan lukisan. Tapi yang saya tahu jenis-jenis lukisan yang berbentuk macam 3D, realism, art yang macam hot. Dia tulisan hot tu pun dikira art juga, kan? Tu aja saya tahu. Saya ada juga tengok harga-harga lukisan. Bila saya tengok lukisan, dan YouTube pun banyak sekarang ni mempamerkan lukisan-lukisan, harga-harga lukisan. Macam tu, daripada media sosial pun kita boleh dapat tahu. Macam mana awak nak tahu lukisan, sebuah lukisan tu berharga ataupun tidak? Dia kalau kita ikut trending, kita tahu lukisan tu atas nama orang. Contoh yang lukisan Mona ke apa yang tu, kan, harga dia sampai bilion-bilion, padahal lukisan hanya sekadar garisan ke apa ke, pun dah boleh mencecah harga yang tinggi. Apa harapan awak seni lukis di Malaysia? Harapan saya lah, harapan saya semoga seni-seni Malaysia dapat diiktiraf di mata dunia dan berkembang maju seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan. Tahu tak seni? Tahu seni tu. Okey, dekat sekolah dulu ada belajar melukis tak? Ada. Kursus apa? Ada ni belajar melukis lah? Ada, ambil kursus landscape. Landscape? So ni kiranya pandai lah melukis ni? Sikit-sikit. Tahu tak kat Malaysia ni ada antara nama-nama pelukis di Malaysia? Tak tahu. Tak tahu? Kalau lukisan 1000 awak nak beli tak? Apa? Kalau lukisan berharga 1000 nak beli tak? Nak kalau benda tu cantik. Biasanya kalau jenis lukisan macam mana awak suka? Macam bunga-bunga, macam menarik pemandangan. Cakap dia. Cakap apa? Adakah awak tahu seni? Okey, tahu. Awak pernah tak tengok lukisan? Pernah lah. Masa sekolah dulu awak ada belajar seni tak? Ada. Besok kalau awak ada anak, anak awak suka melukis, kan? Awak nak jadi awak nak galakkan dia tak melukis? Kalau dah memang minat dia, saya tak boleh nak halang. Jadi kalau saya akan sokonglah semangat dia untuk diteruskan dengan kerjaya dia. Okey, kalau lukisan harga 1000 awak nak beli tak? Beli, tapi mungkin saya akan tengok atas dasar lukisan lah macam mana. Tengok pada kemampuan lah. Lukisan, biasanya lukisan jenis macam mana awak suka? Pemandangan. Pemandangannya view-view lah. Alam semenjadi lah. Kalau awak tengok sebuah lukisan tu, adakah dia mempunyai harga ataupun sekadar punya hiasan je? Kalau daripada saya lah, ada harga lah. Mungkin ada harga kalau sebab dia atas dasar lukisan, bukan daripada gambar. Kalau dari gambar tu mungkin tak ada harga, tapi atas lukisan dia lain lah. Dia lakaran lukisan, kan. Dekat Malaysia ni awak tahu tak sesiapa pelukis? Tak tahu. Tak tahu, ya? Memang tak tahu, seorang pun tak tahu. Okey, terima kasih. Okey, nama saudara? Nama saya Ahmad Farhan. Okey, saudara tahu tak apa itu seni? Seni adalah, bagi saya, seni adalah satu nilai yang indah ataupun satu unsur yang istimewa. Okey, pernah tak tengok hasil seni sebelum ni? Pernah. Contohnya, saya pernah tengok di pameran lukisan, pameran kraft tangan, dan di apa, di internet dan sebagainya lah. Okey, lukisan jenis macam mana yang saudara minat? Saya lebih suka kepada lukisan yang berbentuk pemandangan. Kalau lukisan harga 1000, saudara nak beli tak?
bergantung pada keindahan lukisan tu. Kalau lukisan tu indah, saya rasa mungkin saya beli kot. Tahu tak siapa-siapa pelukis di Malaysia? Saya pelukis di Malaysia ni saya tak berapa kenal, tapi yang pastinya cikgu masa sekolah dulu memang saya rasa memang sangat orang yang sangat seni lah, cikgu seni. Okey, tahu tak sebab lukisan tu punya nilai ataupun ianya hanya sekadar hiasan di dinding? Saya rasa sebuah lukisan tu adalah sebuah pelaburan, sekiranya orang yang melukis tu dikenali seperti Leonardo da Vinci yang melukis portret Mona Lisa, dan hasil pendapatannya beribu-ribu ringgit orang, beribu-ribu lah maksudnya duitnya orang nak beli kan. Tapi Leonardo dah mati. Yalah, maksudnya maksudnya yang apa, maksudnya kalau bukan, kalau orang yang pandai lukis tu maksudnya boleh buat satu income lah, pelaburan. Okey, terima kasih di atas pandangan saudara. Terima kasih. Cik Sri tahu tak apa itu seni? Seni tu apa ni, tak kerti nak cakap juga lah ya. Apa? Nama-nama pelukis di Malaysia tak tahu. Selain daripada Latimore. Tak tahu. Tak tahu. Sebenarnya selalu tengok tapi tak ingat. Macam muda okay, tu. Okey, kalau lukisan harga 1000 nak beli tak? Atas kemampuan lah. Okey, kalau 500? 500 tu insya-Allah lah. Tahu tak lukisan ni adakah ini mempunyai nilai ataupun hanya sekadar hiasan di dinding? Sebenarnya lukisan tu ada nilai pada orang yang membuat tu. Ada nilai pada orang yang melukis tu lah. Dia hanya dia yang tahu apa dia punya makna yang tersirat dalam tu. Apa pendapat awak tentang seni di Malaysia? Ya. Seni di Malaysia. Nanti dulu. Okey. Nanti lah dulu. Tak apa. Boleh potong-potong. Boleh potong. Cakap je apa-apa. Untuk cakap dengan member. Pada saya, seni di Malaysia ni masa sekarang sangat luas. Pada pendapat saya, seni di Malaysia sekarang makin berkembang. Ramai pelukis-pelukis baru muncul, mencipta nama, memeriahkan lagi industri seni lukis tanah air. Kalau lukisan berharga 1000, awak sanggup beli ke tak? Pada saya, tengok pada kualiti dia, tengok pada tema dia, tengok pada kreativiti dia. Kalau itu berbaloi, saya beli. Adakah awak menganggap seni itu sebuah karya yang berharga ataupun hanya sebuah karya untuk menjadi hiasan dinding saja? Pada saya, seni itu indah bagi orang yang tahu menilai sesuatu karya yang dihasilkan oleh pelukis. Pada saya, berharga lah. Walaupun dia ada kat dinding. Saudara tahu tak apa itu seni? Seni ni, Maria. Sebenarnya seni ni, semua benda seni. Seorang budak lukis macam tu pun seni. Dia waktu first dia nak belajar, nak hidup kan. Kalau dia lukis bulat macam tu, maksudnya dia dah cuba buat lukis seni. Dia ada satu lukisan. Maksudnya dia mempunyai nilai dia tersebut. Macam zaman dulu, seni ni orang nak tunjuk sebagai apa orang kata? Macam-macam lah. Dia sebagai tanda arah, sebagai dia nak tunjuk dia punya diari kan, apa yang dia buat semua. Jadi seni ni banyak maksud je. Okey, sebelum ni pernah tengok tak hasil seni? Memang saya pernah tengok. Okey, di mana tu? Daripada macam saya punya kerja juga, daripada jasa rumah. Biar pagar-pagar rumah tu semua memang seni. Okey. Lukisan jenis mana yang awak suka? Saya suka lukisan yang tengok kepada mood juga. Kadang-kadang suka lukisan yang tenang, kadang-kadang lukisan yang garang kan. Tengoklah. Garang. Kalau lukisan harga 1000 nak pergi tak? Tengok kepada kualiti lukisan tu sendiri. Kalau mempunyai makna yang tersirat banyak kan,
Jadi boleh beli, kita boleh support artis Malaysia. Tahu tak siapa pelukis di Malaysia? Pelukis di Malaysia? Kenal. Saya memang kenal pelukis di Malaysia, tapi antaranya cikgu saya sendiri, cikgu Nur Mazila. Ramai lagi lah pelukis yang terkenal lah, yang dah macam pernah dengar kat dalam berita ke apa ke, tak tahu. Itu muka kena nama dia. Lupa dah nama dia. Kalau sebuah lukisan tu bagi awak punya nilai ataupun ini hanya sekadar hiasan di dinding? Macam saya cakap juga tadi kan, dia mempunyai sebenarnya nilai tersendiri. Di atas individu tu juga sebenarnya. Ada orang yang anggap lukisan ni sekadar hiasan, ada orang yang menganggap lukisan ni mempunyai nilai yang tersendiri. Jadi di atas seseorang. Bagi saya pula, nilai ni, lukisan ni mempunyai makna yang tersendiri. Jadi kalau contoh lukisan pemandangan kan, jadi pemandangan tu menunjukkan pemandangan yang cantik lah. Okey, terima kasih. Nama saudara? Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Mustafa. Okey, saudara tahu tak apa itu seni? Tak kira lah seni apa-apa lah, macam sculpture ke apa-apa ke, yang seni lah. Tahu tak? Saya tahu seni tu lukisan tu je saya tahu. Tapi saya tak tahu lagi spesifik ni. Okey. Pernah tengok tak hasil seni di mana-mana? Hasil seni pernah tengok. Sebelum ni lah. Pernah tengok. Di mana? Saya pernah tengok di sekolah saya. Sekolah saya pernah ada buat macam hari kantin lah. Macam ada pameran seni. Pameran lah. Ada pameran di situ. Lukisan jenis mana yang awak minat? Lukisan yang jenis macam, bila saya tengok lukisan tu, saya macam boleh berfikir lah. Ni lukisan tu nak buat maksud apa lah. Di situ saya suka. Okay, kalau lukisan harga RM1,000 nak beli tak? Bagi saya tak. Okey, awak tahu tak sesiapa pelukis di Malaysia? Pelukis tak. Okey. Tahu tak sebuah lukisan tu punya nilai ataupun ini hanya sekadar hiasan? Bagi saya ia hanya sekadar hiasan. Okey, terima kasih atas pandangan saudara. Okey, sama. Okey. Nama saudara? Nama saya Mas Syakim Yasmi. Okey, saudara tahu tak apa itu seni? Saya tak apa tahu sebab saya pun tak minat seni. Pernah tengok tak? Seni? Saya pernah je nampak seni-seni tempat lain, tapi saya tak berapa minat kan. Saya macam tak boleh tahu lah gitu. Kalau memang tak suka lah lukisan ni? Saya memang tak suka sikit. Kalau besar ke RM1,000 pun awak tak ambil? Saya tak ambil. Okey. Tahu tak siapa pelukis di Malaysia tak? Mungkin Latif Muhyiddin? Okey. Okey, bagus. Tahu tak sebuah lukisan tu punya nilai ataupun ianya hanya sekadar hiasan di gini? Dia mengikut kepada seorang. Kadang lukisan ni boleh memiliki sebuah nilai kepada seseorang itu. Tapi kalau macam saya yang jenis tak suka seni, mungkin tak ada nilai lah begitu. Okey, terima kasih atas pandangan. Okey, terima kasih. Okey, nama saudara? Amanu Akia. Okey, saudara tahu tak apa itu seni? Pada pendapat secara peribadi, seni adalah satu gambaran bagi seseorang untuk diterjemahkan. Pernah tengok tak hasil seni? Pernah. Kita waktu 2017, kita pernah bawa lawatan ke Museum Seni di Kuala Lumpur. Okey, lukisan jenis macam mana yang awak suka? Saya more to abstract sebab kita more to designer. Jadi, designer dengan abstract tu dia tak jauh beza. Tahu tak siapa-siapa pelukis di Malaysia? Secara jujurnya tak berapa ingat, tapi banyaklah yang kita kena pastilah. Nama tak tahu? Tak pasti. Okey. Tahu tak siapa lukisan tu punya nilai ataupun ini hanya sekadar dingin? Dia tengok pada hasil kualiti. Kalau kualitinya tak bagus bagi saya itu tak ada nilai. Tapi kalau kualiti itu adalah satu anugerah Allah. Kerana kita mampu untuk melukis dan berseni. Okey, terima kasih dah tata dengan saudara. Nama saya Fakhrul Razi bin Azri. Okey, saya nak tahu, saudara tahu tak apa itu seni? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu langsung. Seni ke apa-apalah, macam hasil seni ke? Seni tu macam karya yang apa ni, naik perhatian orang ramai.
Okey, pernah tengok tak hasil seni sebelum ni? Pernah. Di mana? Latif Maulim ni. Jangan sebut. Habis? Habis mana tahu? Habis sebut. Tak, selain pada... Jangan sebut apa. Selain daripada lukisan aku. Pernah tengok tak hasil seni sebelum ni? Pernah. Tapi tak tahu kat mana. Selalu tengok dekat media sosial lah. Media sosial. Internet ke, kat luar ke, luar tak pernah? Luar tak pernah. Okey, luar tak pernah ni. Lukisan jenis macam mana yang awak minat, yang awak suka? Abstract ke? Macam mana? Macam mana? Apa-apa je, tak kisah macam pemandangan ke? Pemandangan. Pemandangan lah. Pemandangan. Kalau lukisan harga RM1,000, awak nak beli tak? Mungkin lah. Kalau kena tengok lukisan enggak. Kalau lukisan tu saya suka, saya beli. Okay. Tahu tak siapa pelukis di Malaysia? Jangan sebut saya, tahu. Tak tahu lah. Tak tahu. Okay. Bagi awak, sebuah lukisan tu punya nilai tak? Ataupun ianya hanya sekadar hiasan di dinding? Nilai. Nilai. Dua-dua lah. Okay. Okay, terima kasih. Nama saudara? Nama saya Madina bin Hasnul. Okey, saudara tahu tak pintu seni? Secara jujur, saya tak begitu tahu dengan apakah makna seni tu. Hasil seni pun tak pernah tengok? Hasil seni, saya pernah... Hasil, tak kira lah macam sculpture ke, macam lukisan ke. Pernah tengok tapi tak tahu apa seni tu. Tak pernah tengok lah? Tak pernah tengok. Dekat dalam internet ke, dalam surat khabar ke, pernah tengok? Tak. Jangan tengok. Okey, lukisan jenis mana? Kalau awak tengok lukisan jenis mana yang awak suka? Saya suka lukisan yang macam lebih kepada imajinasi, macam 3D kan. Tengok macam gambar tu macam real le. Kalau lukisan harga RM1,000 nak pergi tak? Saya tengok kalau lukisan tu berkenan dengan saya. Okey, saya beli, tengok ada maksud-maksud dia yang sendiri kan, yang pelukis tu masukkan dalam dunia lukisan. Okey. Kalau tahu tak sesiapa pelukis di Malaysia? Tak tahu. Tak arif lah. Okey. Tahu tak sebuah lukisan tu punya nilai ataupun ininya hanya sekadar di dinding? Ini hiasan di dinding. Ataupun ini punya nilai yang tinggi tu. Tahu. Kalau seni setiap lukisan tu ada nilai dia sendiri. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saudari? Nama cik? Waalaikumsalam. Saya Rashida. Okey, saya nak buat interview sikit ni. Cik tahu tak apa itu seni? Seni. Okey, bagi saya dia macam artistik lah ataupun ideologi seseorang. Dia luahkan dekat lukisan. Okey, pernah tengok tak hasil seni sebelum ni? Kat mana-mana lah, kat internet ke, dekat luar ke? Pernah. Saya pernah pergi galeri seni dekat Sarawak, kat KL. Okey, lukisan jenis mana yang, jenis macam mana? Hasil seni yang jenis macam mana yang cik suka? Saya lebih suka kepada portret lah ataupun alam sekitar. Okey, kalau lukisan harga RM1,000, cik nak beli tak? Depends. Tengok pada apa yang kita suka. Kalau yang kita minat, boleh je beli. Okey. Tahu tak siapa nama pelukis di Malaysia? Imuda. Okey, lagi? Itu je lah kot. Aris Aziz. Okey. Tahu tak sesebuah lukisan tu mempunyai nilai ataupun awak anggap ia hanya sekadar hiasan di dinding? Dia mestilah ada nilai yang dihasilkan oleh seorang pelukis dan dicurahkan idea dia di atas kertas lukisan. Okey, terima kasih dah atas pandangan dan pendapat yang cik berikan. Okey. Assalamualaikum, saya daripada Latif Maulid Art TV ingin temu bual saudara, nama saudara? Waalaikumsalam. Nama Muhammad Daniel Fitri. Saudara tahu tak apa itu seni? Tak kira lah seni apa-apa, seni apa-apa lah. Ya, tahu. Apa pendapat saudara tentang seni? Seni di Malaysia lah. Pendapat lah.
sendiri kat Malaysia. Ni dia macam satu, orang kata apa, macam satu hasil kerja lah. Melukis ke, apa tu, macam berlakon ke apa kan. Okay. Dia buat macam tu lah. Okay. Betul lah tu, seni lakonan kan. Makanan pun seni juga. Okay, pernah tengok tak hasil seni sebelum ni? Hasil seni eh? Ha. Pernah. Di mana tu? Banyak juga. Di mana? Mata lah, dekat TV dan okay, dekat galeri pun ada juga kadang. Okay. Lukisan jenis mana yang saudara minat? Kalau personal lah, ilustrasi lah. Okay, jenis-jenis macam ilustrasi. Okay. Kalau lukis, kalau hasil seni yang berharga RM1,000, saudara nak beli tak? Beli kalau dia macam ada nilai yang dia sendiri, beli lah. Sanggup lah beli kalau lukisan tu berharga RM1,000. Ya, sanggup lah. Tahu tak siapa-siapa pelukis di Malaysia? Pelukis kat Malaysia? Ha. Tahu lah semua apa. Salah satu tu... Blur. Siapa ya? Kalau tahu cakap je tak tahu. Tak tahu. Tak tahu je, tak ingat. Tak ingat lah nama. Yeah. Tapi ada lah. Kalau ketiga, kalau penyanyi dan pelakon ingat semua tak? Oh, pelakon ingat lah. Okay, tim lukis ni kan dia jarang sikit kan. Yelah. Social media ni. Okay. Tahu tak sesebuah lukisan tu punya nilai ataupun hanya sekadar hiasan di dinding? Bergantung lah pada pelukis tu. Kalau dia saja lukis mungkin tak ada nilai. Bagi awak lah, punya nilai ataupun hanya sekadar bagi hiasan? Saya, bagi saya, tak ada lah nilai dalam lukisan tu sebenarnya. Ha, passion awak, dia melukis apa semua kan. Okay, kira awak rasa sesebuah hasil seni tu mempunyai nilai lah. Ya, ada nilai lah. Okay, terima kasih di atas pandangan dan jawapan saudara mengambil bahagian dalam sama-sama ini. Assalamualaikum, saya daripada Latif Maulan Art TV ya. Daripada channel YouTube ingin menemubual saudara, nama saudara? Nama saya Muhammad Fuad. Muhammad Fuad bin Abdul Samad. Okey, saya ingin menemubual beberapa, ingin tanyakan beberapa soalan ya. Seni, mengikut pandangan saya lah. Seni tu kreativiti seorang tu yang untuk dipamerkan, dipersembahkan kepada orang ramai ataupun untuk diri sendirilah. Sebelum ni pernah tak tengok hasil-hasil seni di mana-mana? Hasil seni saya kadang tengok daripada televisyen, dinding-dinding bangunan, okay, buat mural, galeri, okay, dan di pasar seni. Hasil seni ataupun lukisan jenis macam mana yang saudara minat? Saya suka hasil seni dan lukisan seperti ketenangan, alam, bunga-bunga, apa tu, realism lah, apa, still life, okay, itulah yang saya okay, saya minat yang jenis macam tu. Kalau lukisan, kalau harga hasil seni tu berharga RM1,000, nak beli tak? Secara jujur, kalau secara jujur minat saya dan saya berkemampuan, saya boleh belilah. Kira saya akan belilah. Saya akan kumpul duit untuk membelinya. Kalau saya tak mampulah, saya akan kumpul ikut kemampuan lah. Yalah, ikut kemampuan. Kalau betul-betul minat untuk mencapai sanggup, untuk membeli lukisan tu, kira sanggup lah nak kumpul duit nak beli. Ya, saya sanggup. Kalau okay, kemampuan, beli sajalah. Okey, tahu tak siapa-siapa pelukis di Malaysia? Yang saya kenal, Johan Majone. Wow, okey. Zaharuddin Sabini. Wow. Jaafar Taib. Yang Jaafar Taib tu saya minat penyitulah kan. Gambar burung dia kan. Bagi saudara Fuad, sesebuah lukisan tu adakah ia mempunyai nilai ataupun ianya hanya sekadar hiasan di dinding? Dia dua-dua sekali, dia punya nilai dan hiasan di dinding pun sama. Tapi dia akan bernilai bila pelukis itu ada nama lah. Kalau ada nama, lukisan itu akan melonjak naik mengikut tahun. Kita tidak akan dapat harga yang kita beli sebelum ni lah. Dengan harga tu, bagus juga ya, dia punya pengetahuan, nilai pengetahuan seperti emas.
Bagus juga ya pengetahuan Cik Fuad tentang seni ya di Malaysia. Okey, terima kasih di atas pandangan dan juga jawapan yang diberikan oleh Cik Fuad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Cik? Nama saya Syahdat Afma binti Syahrin. Okey, saya nak buat temu ramah sikit ni tentang seni ya. Kalau tidak mengganggu okay. Cik. Okey, Cik tahu tak apa itu seni? Ya. Cik tahu tak apa itu seni? Seni tu tak kira lah seni lukis ke. Seni tu lukisan. Lukisanlah. Pernah tengok tak hasil seni sebelum ni? Pernah tengok? Yeah. Pernah tengok tak hasil seni sebelum ni? Hasil seni? Pernah? Di mana tu? Dekat Balai Seni Negara, dekat galeri-galeri, dekat butik pun ada seni juga. Lukisan jenis macam mana yang Cik minat? Oh, lukisan macam mana? Saya suka lukisan yang abstrak. Bukan lukisan lah, macam hasil seni lah. Tak kira lah seni apa-apa. Saya suka lukisan portrait. Kalau hasil seni yang berharga RM1,000, Cik nak beli tak? Oh, kalau yang saya minat, saya nak beli. Okey. Tahu tak siapa-siapa nama pelukis di Malaysia? Tahu. Abdul Latif Muhyiddin. Mona Lisa. Tapi saya kat dalam YouTube, dalam Google. Itu bukan pelukis di Malaysia. Itu portrait je. Pelukis di Malaysia tak kenal? Oh, Malaysia, malah tak tahu, dah itu je tahu. Abdul Jamal, apa ya? Syed Abdul Jamal. Okey. Tahu tak sesebuah lukisan tu mempunyai nilai ataupun hanya sekadar hiasan di dinding? Oh, lukisan punya nilai, banyak nilai-nilai di sebalik lukisan. Okey, terima kasih di atas di atas temu bual dan juga pandangan yang Cik berikan. Terima kasih. Nama saudara? Wan Amin, Negeri Abdul Rahman. Cik tahu tak apa itu seni? Seni ni tak tahulah saya. Sebab saya bukan jenis seni punya orang. Okey, bagus. Kalau hasil seni tu pernah tengok tak? Hasil seni ni pernah lah tengok. Di mana tu? Dekat media sosial tu adalah pernah tengok. Dekat pernah luar tak pernah lagi tengok. Apa lukisan yang jenis macam mana yang Cik suka? Banyaklah jenis lukisan yang jenis simbol ke macam-macam lagi lah. Lukisan dia tu betul-betul nampak real. Kalau lukisan berharga RM1,000, Cik nak beli tak? Kalau dengan berbadu, dengan puas hati, kalau saya tengok dengan lukisan tu memang saya ambil dengan harga tu. Dengan harga RM1,000. Cik tahu tak siapa-siapa pelukis di Malaysia ni? Tak tahu? Tak tahu. Sebuah lukisan tu mempunyai nilai ataupun ianya hanya sekadar hiasan di dinding? Ya, yeah, saya tahu memang pernahlah tengok dekat media sosial orang ada buat jual beli apa semua tentang lukisan ni memang sangat berharga lah. So, siapa yang betul-betul tahu kalau benda macam ni memang dia akan usahakan benda ni sampai berjaya lah. Okey, terima kasih di atas pandangan dan juga jawapan yang Encik berikan. Nama Encik? Muhammad Sofian. Okey, Encik tahu tak apa itu seni? Tahulah juga sikit-sikit seni. Pernah tengok tak hasil seni sebelum ni? Pernah. Pernah tengok di mana tu? Dekat galeri seni lukis negara. Kira pernah tengok lah sebelum ni. Lukisan jenis mana yang Encik minat? Realism macam mana tu? Ya. Okey, kalau lukisan harga RM1,000, Encik nak beli tak? Tengok juga. Dia punya. Ha? Kalau betul-betul minat baru beli. Tahu tak nama pelukis di Malaysia? Sekarang tak tahu. Okey, tahu tak sesebuah lukisan tu mempunyai nilai ataupun ia bagi Encik atau ianya hanya sekadar hiasan di dinding? Mestilah mempunyai nilai. Kalau tak bernilai, tak ada orang yang nak beli.
Okey, itulah di antara pendapat yang telah kita dengar, ya, yang telah kita dengar daripada masyarakat apa itu seni. Ramai di antara mereka, ya, yang tidak mengetahui nama pelukis-pelukis di Malaysia, dan tidak kurang juga ada beberapa orang yang mengetahui, ya, nama-nama pelukis di Malaysia. Nampak gayanya seni itu masih belum dicakna, ya, oleh masyarakat kita, kerana nama-nama pelukis kita tidak dapat diingat baik oleh masyarakat kita. Siapa yang bersalah sebenarnya? Adakah adakah masyarakat itu sendiri ataupun para pelukis ataupun penseni itu sendiri? Mungkin penseni perlu, ya, perlu melakukan sesuatu, ya, kita bersama-sama untuk mencelikkan masyarakat dengan lebih mendalam, ya, untuk memberi kesedaran kepada masyarakat supaya lebih celik seni di masa yang akan datang. Ya, sebelum itu, apa kata kita dengar dulu apa itu maksud seni yang sebenarnya, yang diambil daripada sumber Wikipedia. Dia. Seni merupakan istilah yang sukar ditakrifkan, memandangkan perkataan ini boleh digunakan mengikut bidang masing-masing dengan makna yang lain dalam istilah bahasa, ya. Seni merupakan istilah yang sukar ditakrifkan, memandangkan perkataan ini boleh digunakan mengikut bidang masing-masing dengan makna yang lain dalam istilah bahasa. Seni bermaksud halus, cantik dan teknik. Akan tetapi, ada yang menerjemahkan seni sebagai sesuatu yang cantik, indah, baik dan cerdik yang boleh ditanggap melalui panca indera seperti mata dan telinga. Boleh dikatakan seni merangkumi setiap aspek kehidupan manusia. Dalam era moden ini, seni juga melibatkan sesuatu yang kreatif dan inovatif. Ia merupakan bidang yang berupaya untuk penghasilan dan penciptaan sesuatu karya dan ciptaan untuk manusia semata-mata untuk keindahan ataupun sesuatu fungsi kegunaan yang tertentu. Jadi, seni ialah ilmu terhasil daripada budaya dan agama dalam menghasilkan sesuatu untuk sesuatu tujuan, sepertinya pemujaan Tuhan, menyebarkan nilai-nilai budaya seperti pakaian dan sebagainya. Seni juga terhasil daripada industri yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang berorientasikan keuntungan dan bercirikan komersial melalui penciptaan barang yang berguna dalam kehidupan harian. Seni juga boleh dipandang dari segi nilainya, ya. Sesuatu yang indah tidak boleh dinilai dalam sebutan harga, walaupun masih ada yang menjualkannya pada harga yang melambung tinggi. Nilai kesenian itu terus diturunkan kepada generasi yang lain, di mana ia menjadi satu sejarah atau pantulan yang mengisahkan tentang masa silam. Terima kasih kepada anda yang menonton video ini sampai ke penghujung, ya. Kalau anda suka seni, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.